بسم الله الرحمن الرحيم طاسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى berfirman dalam sebuah ayat wa innahu la tanzil rabbil alamin nazala bihir amin ala qalbika litakuna minal musyirin insan al-Arabiyyin. Bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah menjadi orang yang memberikan peringatan. Kemudian di akhir ayat tersebut disebutkan insan al-Arabiyyin. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan lisan Arab yang jelas. Maka dari itu kita membuka kesempatan yaitu dakwah Al-Quran akan membahas kitab Tuhfatul Aqfal berlanjut langsung kepada orang Arab, lisan Arab. Kita mendatangkan Syekh dari Mesir yaitu Syekh Hisham Abdul Bari. Beliau ini termasuk Syekh yang memegang sanad tertinggi secara internasional. Dan bagi peserta yang mengikuti daurah ini akan mendapatkan ijazah atau sanad kitab Tuhfatul Aqfal. Maka ini adalah kesempatan yang jarang, kesempatan emas. Maka itulah daurah ini yang secara langsung akan disampaikan Syekh pemegang sanad tertinggi dari Mesir. Dan nantikan di daurah berikutnya, insyaallah di daurah berikutnya Syekh ini akan datang lagi membahas kitab Al-Jazariyah. Maka sekali lagi ikutilah daurah ini, daurah yang langka, yang mungkin di Balikpapan belum pernah diadakan. Dan ini kesempatan emas kita ikutilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.